7 hewan teraneh yang ada di dunia. Apakah kamu pernah mendengar ada beberapa hewan yang bentuk fisik dan cara hidupnya berbeda dari hewan pada umumnya? Mungkin kamu akan terkejut dan merasa kagum dengan beberapa hewan aneh berikut ini. Tuhan Maha Pencipta, dengan ciptaan yang mengagumkan, indah, dan mempesona. Semua adalah berdasarkan kehendak-Nya. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. 1. Lobster Moth Caterpillar. Hewan unik lainnya yang jarang disadari ada di dunia, ialah sejenis hewan yang hidup di tangkai daun. Hewan ini bernama Lobster Moth Caterpillar. Lobster yang biasanya hidup di air, ternyata ada yang menggantung di tangkai daun. Bentuknya pun persis dengan lobster, sehingga membuat hewan ini terlihat sangat unik. 2. Katak kaca. Katak kaca merupakan spesies yang kulitnya tembus pandang. Organ tembus pandang ini meliputi jantung, ginjal, hingga telur yang ada di dalamnya. Katak kaca ditemukan pertama kali pada tahun 1872, hingga kini ada 50 spesies katak kaca yang telah berhasil diidentifikasi di seluruh dunia. 1. Honeypot. Hewan aneh pertama yang ditemukan oleh Letitia ialah jenis semut. Hewan yang memiliki nama honeypot adalah semut yang memiliki keunikan berupa bentuk badan belakang membundar. Bundarnya bagian belakang dan berwarna seperti cairan madu, membuat semut ini dijuluki honeypot. Bagian belakang membundar difungsikan sebagai tempat penyimpanan makanan. Hewan ini termasuk dalam hewan yang jarang ditemui keberadaannya, sehingga banyak yang merasa terkaget melihat hewan tersebut. Honeypot banyak ditemukan di Arizona, Amerika. Tolotl, salamander air dari Meksiko yang terancam punah. Hewan teraneh di dunia. Hewan lucu ini memiliki kemampuan untuk menumbuhkan anggota tubuhnya yang putus. Kumbang jerapah. Kumbang jerapah, hewan aneh yang lagi-lagi berasal dari Madagaskar. Hewan ini memperoleh namanya dari leher panjang yang sekilas mirip jerapah. Bagi kumbang jantan, leher ini berfungsi untuk berkelahi dan memperebutkan betinanya. Sedangkan bagi kumbang betina, leher panjang akan digunakan untuk membangun sarang untuk telurnya. Dengan leher sepanjang 2,5 cm, kumbang jerapah dinyatakan sebagai kumbang dengan leher terpanjang di dunia. Hewan ini ditemukan pertama kali pada tahun 2008. 6. Ikan es. Ikan es hidup di laut sekitar Antartika. Mereka memiliki adaptasi yang luar biasa hebat terhadap air dingin. Alih-alih darah mengalir melalui pembuluh darah mereka, mereka memiliki semacam anti beku alami yang mempertahankan suhu tubuh mereka. 7. Mole. Hidung bintang dari samping. Mole ini hanya terlihat sedikit aneh, tetapi bila dilihat dari depan, mengejutkan. Banyak orang melihat hidung dengan organ seperti tentakel aneh terlihat jelek. Kenyataannya, 11 pasang organ pelengkap pada moncong itu cukup menakjubkan, yang mengandung lebih dari 25.000 reseptor sensorik yang disebut organ Eimer. Itu adalah alat sensorik utama makhluk, dan para ilmuwan percaya itu organ itu dapat mendeteksi gelombang seismik. Terima kasih telah menonton kisah 7 hewan teraneh di dunia. Ikuti terus video terbaru kami dengan cara like dan subscribe channel ini.